Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan pilihan raya Padang Seraya menunjukkan bahawa PH, BN ini ditolak dan dibenci oleh rakyat. Terlihat keputusan pengundian menunjukkan bahawa rakyat bukan saja menolak, rakyat benci. Lihat dulu PH dapat 8,000 lebih. Sekarang ni BN dapat 16,000 lebih. Mana kata rakyat bukan saja tolak, mereka kata rakyat benci. Dan kita lihat PH ni dulu ada juga penyokong-penyokong mereka. Tapi sekarang rakyat tolak usaha kerjasama mereka dengan BN. Orang tolak BN, orang tolak PH. Kesian PH. Sebenarnya perkahwinan di antara PH dengan BN ni sebenarnya merugikan PH. Jadi fikir-fikirlah. Jadi UMNO sekarang pula dipimpin oleh orang yang sepatutnya kena tindakan disiplin, tapi dia ambil tindakan disiplin pada orang. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penyokong-penyokong PN, jentera-jentera PN yang bekerja kuat. Terima kasih kepada Datuk Seri Syahidan Kasim, Ahli Parlimen Arau yang turun membantu jentera pilihan raya Perikatan Nasional di Padang Serai, dan alhamdulillah kita mencapai kejayaan yang cemerlang. Terima kasih banyak kepada tim Datuk Seri Syahidan Kasim yang turun ramai-ramai ke Padang Serai turut membantu kempen sepanjang hampir 13 hari di Padang Serai. Thank you very much, Datuk Seri Syahidan Kasim.